Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam kesihatan yang baik. Baiklah, pada video kali ini saya nak kisahkan ataupun saya nak cerita kepada anda semua tentang 3 kisah berkaitan api neraka. InsyaAllah ianya memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, macam biasa tekan butang di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Baiklah, mari kita dengar 3 kisah berkaitan api neraka. Kisah pertama daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, adalah kami pada suatu hari bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar bunyi benda jatuh dengan kerasnya. Lalu baginda bersabda, "Tahukah kamu bunyi apakah itu?" Kami menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ini adalah suara sebiji batu yang dilemparkan ke dalam api neraka sejak 70 tahun yang lalu." Maka batu itu terus jatuh menuju dasar neraka dan baru saat ini ia sampai ke dasarnya. Oleh sebab itu, kami mendengar bunyi jatuhnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis tadi, rasanya tidak mampu kita menghitung sejauh manakah kedalaman jurang api neraka. Sedangkan batu yang dilempar pun memakan masa selama 70 tahun untuk jatuh ke dasarnya. Perkara yang lebih mengerikan lagi, apabila jurang neraka yang dalam itu akan dipenuhi dengan pelbagai bentuk siksaan. Lalu apabila sampai saatnya nanti, pintu tersebut akan ditutup serapat-rapatnya dan tidak ada seorang pun penghuninya akan dibenarkan keluar. Siksaan demi siksaan akan ditimpakan kepada penghuninya. Apabila selesai satu bentuk siksaan, diseksa pula dengan bentuk yang lain, dan begitulah seterusnya, tiada kesudahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita daripada memasuki tempat yang sangat ngeri itu. Kisah kedua pula daripada Ibnu Abbas dan Imran bin Husain radhiyallahu an. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku melihat ke dalam syurga kebanyakan penghuninya ialah daripada golongan orang fakir. Aku melihat ke dalam neraka kebanyakan penghuninya adalah daripada golongan perempuan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti mana yang kita tahu bahawa pada malam Isra' dan Mi'raj telah diperlihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak perkara yang gaib, termasuk antaranya gambaran keadaan di syurga dan keadaan di neraka. Apabila baginda masuk ke dalam syurga, baginda melihat kebanyakan penghuninya daripada kalangan orang yang fakir ataupun miskin. Ini kerana sewaktu berada di dunia dahulu, mereka banyak beribadah. Lain halnya dengan orang yang kaya yang banyak disibukkan dengan menghimpun harta dan menjaga harta yang dimiliki. Mereka menghabiskan waktu hanya untuk mengejar dunia yang menjadi buruan, sehingga mereka dikejutkan dengan kematian sebelum sempat melakukan amal ibadah. Ketika itu penyesalan sudah tidak berguna lagi. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi ke dalam neraka, baginda melihat kebanyakan penghuninya daripada kalangan perempuan. Ini kerana banyaknya orang perempuan yang tidak menunaikan hak suami. Mereka tidak tahu berterima kasih atas pemberian suami dan tidak menjaga diri ketika suami tiada di rumah. Mereka juga tidak menutup aurat daripada dilihat oleh orang yang bukan mahram, dan banyak pula di kalangan mereka yang keluar dari rumah dengan pelbagai perhiasan dan persolekan, seperti memakai minyak wangi yang harum dan membiarkan bau yang harum itu dicium oleh orang yang bukan mahramnya. Sedangkan apabila menghadap suami, mereka hanya berhias dengan pakaian yang buruk dan badan yang berbau busuk. Inilah antara sebab-sebab yang mengakibatkan banyak di kalangan perempuan yang akan masuk ke dalam neraka. Maka peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Kisah ketiga daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang perempuan yang akan diseksa dalam api neraka kerana seekor kucing yang dikurungnya, iaitu dipenjarakannya sehingga mati. Perempuan itu tidak memberi makan dan minum ketika memenjarakan kucing itu dan tidak mahu melepaskannya supaya bebas mencari makanan dari binatang-binatang kecil yang melata di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kucing merupakan binatang yang jinak dengan manusia. Dia banyak meminta belas kasihan orang untuk mendapatkan makanan. Oleh itu, hendaklah kita memperuntukkan sedikit daripada makanan kita untuk diberikan kepadanya. Atau kalau kita tidak mahu memberinya makanan, biarlah dia hidup bebas supaya dapat mencari makanannya sendiri, kerana Allah dengan rahmatnya yang luas telah pun menjamin rezeki buat seluruh makhluk yang hidup di permukaan bumi ini. Janganlah ditambat atau dikurung kerana itu adalah suatu kezaliman. Sekiranya berlaku zalim terhadap kucing, sudah boleh mengakibatkan seseorang itu memasuki pintu api neraka. Bertambah teruklah lagi sekiranya kezaliman itu dilakukan terhadap orang yang beriman dan bertakwa. Rasanya terlalu besar siksaan yang akan dikenakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai balasan kepada perbuatan mereka yang
yang tidak berperi kemanusiaan itu. Allah telah mengharamkan zalim ke atasnya. Oleh itu, dia tidak akan menyiksa hambanya tanpa kesalahan. Dan Allah juga mengharamkan berlaku zalim sesama manusia. Oleh sebab itu, janganlah berlaku zalim, menyakitkan hati, mengambil harta dan menjatuhkan harga diri orang lain. Alhamdulillah, itu dia tadi tiga kisah berkaitan kisah api neraka. InsyaAllah ini memberi manfaat kepada kita semua. Bagi anda di luar sana, jangan lupa untuk sebarkan video ini supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Dan jangan lupa tekan butang di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Baiklah, itu saja daripada saya, Abu Ais Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.